Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Farisi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam video kali ini, insyaallah saya akan membagikan program tayangan untuk pekan kedua. Serunya belajar dari rumah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan info-info yang terbaru. Ya, oke, kita akan lanjutkan ke videonya. Nah, ini adalah program tayangan serunya belajar dari rumah yang ditayangkan di TVRI. Silakan dicatat ya, untuk hari Senin ya jam 8 sampai jam 8.30 itu ada Jalan Sesama. Ya, itu dari hari Senin sampai Jumat. Jadi jam 8 sampai jam 8.30 untuk siswa-siswi PAUD dan sederajat bisa menonton Jalan Sesama di TVRI. Kemudian jam 8.30 sampai jam 9 untuk hari Senin kelas 1 sampai 3 itu ada Sahabat Pelangi yang judulnya Kue Bolu. Hari Selasanya itu dari Khan Academy itu ada Mengukur Panjang. Kemudian hari Rabu ada Sahabat Pelangi ya, judulnya Puisi Nisa Juara. Kemudian hari Kamisnya itu ada Gemar Matematika, judulnya Perkalian dan Pembagian. Sedangkan hari Jumat ada Sahabat Pelangi lagi yang judulnya Mari Menabung, itu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nah, untuk hari Sabtu dan hari Minggu ya bisa dilihat di sana, untuk PAUD dan juga kelas 1 sampai kelas 3 ada Cerita Sabtu Pagi ya. Di hari Sabtunya itu ada animasi judulnya Pasoa dan Sang Pemberani. Ada fiksi remaja juga ya. Ada Pesan Layang-layang, Seikat Jiwa, Sekeping Tanggung Jawab. Sedangkan hari Minggunya itu ada Cerita Minggu Pagi, animasinya ada Lukisan Nafas, kemudian fiksi anak remajanya ada Mimpi Kecilku, dan fiksi remajanya ada Sepatu Septu, Seragam Cinta, kemudian The Gentleman's Promise. Ya, nah itu adalah tayangan untuk PAUD dan SD kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah untuk kelas 4 sampai kelas 6, jam 9 sampai jam 9.30 di hari Senin itu ada Gemar Matematika, judulnya adalah Sudut. Kemudian hari Selasa ada X-Science, judulnya Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Hari Rabu ada Sejarah dan Budaya Maluku. Kemudian hari Kamis ada Tradisi Asli Nusantara, judulnya Perahu Jong. Kemudian hari Jumat ada Gemar Matematika, judulnya Perbandingan dan Skala. Sedangkan hari Sabtunya itu ada Gelar Wicara Asli Indonesia, Siasat Seni dan Industri Kreatif Menghadapi Pandemi Episode 1. Nah, hari Minggunya Gelar Wicara Asli Indonesia lagi, Siasat Seni dan Industri Kreatif Menghadapi Pandemi Episode 2. Oke, kemudian yang selanjutnya, untuk siswa-siswi SMP dan sederajat, pukul 9.30 sampai 10.00, untuk hari Senin ada Tokoh-Tokoh Indonesia. Ya, hari Selasa ada Mantul, Matematika Manfaat Betul, judulnya Aritmatika Sosial. Hari Rabu ada Pelangi Nusantara, judulnya Tradisi Lenggang Nyai. Kemudian hari Kamis juga ada Mantul, Matematika Manfaat Betul, judulnya Lingkaran. Sedangkan hari Jumat ada Situs Bersejarah Batu Berak. Nah, untuk Sabtu dan Minggunya sama dengan kelas 1 sampai kelas 3 tadi. Kemudian di jam 10 sampai jam 10.30 itu ada tayangan untuk SMA atau SMK dan sederajat. Hari Senin ada Trigonometri, judulnya Sudut Istimewa dan Segitiga Siku-Siku.
Selasanya ada Srikandi Indonesia untuk siswa-siswi SMA dan SMK dan sederajat. Kemudian hari Rabu ada Negeriku Maritim, judulnya Potensi Sumber Daya. Kemudian hari Kamis ada Statistika, judulnya Nilai Rata-Rata. Hari Jumat ada Candi Borobudur. Hari Sabtunya Budaya Saya, dokumenter Gerabah Ow, Sempe Balanga. Kemudian hari Minggu ada Budaya Saya, dokumenter Lalitavistara, Kisah Sang Buddha. Di jam 10.30 sampai 11 itu ada untuk keluarga Indonesia. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Senin judulnya Belajar di Rumah. Hari Selasa Hubungan Reflektif. Hari Rabu menanamkan nilai-nilai pada anak. Hari Kamis mengembangkan potensi anak. Dan hari Jumat menjadi orang tua. Hari Sabtunya ada Ragam Indonesia, judulnya Nasi Liwet dan Kuliner Jogja. Kemudian hari Minggunya, Ragam Indonesia juga, judulnya Ritual Adat Si Govingolo. Kemudian Jalur Rempah dan Jalur Rempah Pulau Seram. Nah, kemudian khusus di hari Senin, jam 19 sampai jam 21 itu ada film anak. Ya, judulnya Tanah Cita-Cita. Selanjutnya, pukul 21.30 sampai 23.30, ya, ini dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis ada film nasional. Selasanya ada Ziarah, Rabunya ada Garasi, kemudian Kamisnya ada Terlalu Tampan. Ya, untuk hari Sabtunya belum ada judulnya. Ya, nanti kita akan update lagi info-info terbarunya kalau sudah ada. Ya. Nah, tapi yang perlu diketahui oleh kalian semua bahwa jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemdikbud. Ya, perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian, program ini tidak bersifat wajib dan merupakan alternatif pembelajaran dari rumah. Jadi, kalau yang sudah memiliki program pembelajaran bersama gurunya, ya, bisa melakukan program pembelajaran via daring bersama gurunya. Kalau yang kesulitan untuk akses internet misalkan atau kesulitan-kesulitan yang lainnya bisa menggunakan jadwal tayangan di TVRI. Insya Allah nanti kalau ada perubahan-perubahan akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, untuk kali ini Kemendikbud tidak memberikan file PDF seperti minggu yang pertama yang berisi link-link untuk masuk ke videonya. Jadi silahkan kalian menonton tayangan di TVRI dari awal sampai habis. Kalaupun nanti ada yang terkendala untuk menonton di TVRI, insya Allah saya akan bagikan update atau link-link video yang mungkin bisa kalian saksikan untuk mengulangi video yang ditayangkan di TVRI. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update info yang terbaru lebih cepat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.